Mungkin orang Sunda sudah tidak asing lagi mendengar kata Bangbung Hideung. Lagu itu dikenal karena dianggap mengandung hal mistis di dalam lagu tersebut. Boleh percaya atau tidak, konon katanya lagu ini menyimpan aura mistis yang sangat kuat, apalagi jika didengarkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan yang sangat kuat. Orang yang mendengar lagu ini biasanya mengalami kerasukan secara langsung. Tak sembarangan menyanyikan lagu Bangbung Hideung ini. Biasanya, para pesinden atau penyanyi yang akan menyanyikan lagu ini harus melakukan ritual khusus yang biasanya disebut nyamat makhluk gaib. Setelah itu, biasanya tak lama kemudian si pesinden atau penyanyi akan menyanyikan lagu Bangbung Hideung tersebut. Dan memulailah beberapa orang yang mendengarkan lagu tersebut akan mengalami kerasukan. Orang-orang yang mengalami kerasukan ini dimasuki oleh roh dari karuhun mereka itu sendiri. Oleh yang kesurupan akan berjoget mengikuti alunan lagu sampai musik selesai. Orang-orang yang mengalami kerasukan biasanya akan berjoget memakai gerakan pencak silat atau juga pamacan, karena biasanya yang memasuki mereka adalah karuhun dan makhluk gaib sejenis macan. Sebenarnya kata Bangbung Hideung sendiri dalam bahasa Indonesia, Bangbung artinya binatang bangbung, sedangkan Hideung yang dimaksud di sini adalah hitam, dan Banondari adalah sebutan untuk sinden. Namun, alunan musiknya lah yang dianggap memiliki aura mistis yang dapat mempengaruhi orang-orang yang biasanya memiliki ilmu kebatinan yang kuat. Berikut ini adalah lirik dari Bangbung Hideung tersebut. Bangbung Hideung, bara-bara teing diri, leheng bari dianggo kasuka gali. Situ pinuh balong jero, bebendon sareng bebendu, unggel tis salira juag. Awi teh pangajul buah, lantaran tikitu. Sora beri luhur mega paripaos, tepaya lepat saetik, diri abdi kagambaran. Banondari, nu gelis kawanti-wanti, nu endah malih warna puputon, kembang kadaton, jungjunan. Lamun teka untun tipung, katambang beas, laksana kapiduriat, matak pae ngabai bangke, matak edan lelewengan. Matak pae ngabai bangke, matak edan lelewengan. Aduh Allah ieung dan lelewengan. Aya ucap paribasa, sarung bantal mungguh cipruk seep saputangan hiji. Jerik balas kuna langsa, abdi nalangsa, huping hujan tengah wengi diimah keeng sorangan. Huping hujan tengah wengi diimah keeng sorangan. Diimah keeng sorangan. Nyai gir asa gigiren, nangkarak asa luhuren. Nyai gir asa gigiren, nangkarak asa luhuren. Aduh Allah ieung asa luhuren. Jung nangtung asa lalanjung, gek diuk asa tiguling, lempang asa dangalong kewang. Barusan adalah lirik dari tembang Bangbung Hideung yang konon katanya mistis. Sebenarnya lagu Bangbung Hideung itu tidak mistis, hanya sebagian besar di kalangan orang-orang Sunda tembang ini sedikit disakralkan. Jadi, mari kita telaah dari isi pesan yang tersirat dari lirik secara garis besarnya.
dalam bahasa Indonesia, menangis karena sedih, sakit akan keadaan ditinggal pergi. Aku sedih mendengar hujan di tengah malam, di rumah sepi sendiri. Maksud kalimat di atas adalah isi gambaran kesedihan yang sangat mendalam dari si laki-laki tersebut. Nyanggigir asa gigireun, nangkarak asa luhureun. Menghadap ke samping, dia berada di samping. Menghadap telentang ke atas, seolah perempuan itu berada di atas. Nah, ini maksudnya bukan seram, tetapi menggambarkan kerinduan yang mendalam karena telah ditinggal pergi. Gimana sih rasanya kalau ditinggal pergi? Orang yang kita sayang atau kita kasihi pasti selalu teringat, apalagi saat mau tidur. Yunang tung asal lanjung, gek diuk asa tiguling, lempang asa di ngalong kewang. Nah, bait terakhir ini menggambarkan ketidakberdayaan si laki-laki tersebut sebelum merasa move on, kalau orang atau anak-anak sekarang bilang ya. Mau berdiri pun aku lemah, tak berdaya, untuk duduk pun aku serasa terjatuh, dan berjalan pun serasa melayang entah kemana. Kira-kira itulah isi dari Bang Bung Hideung kalau dilihat dari isi pesan yang tersirat di dalam liriknya itu. Memang kalau dikaitkan dengan mitologi di Sunda sendiri, mungkin dulu ada orang yang persis sama pernah mengalami kejadiannya seperti itu, terus dengar kembali oleh arwahnya sehingga dia kesurupan dan masuk ke dalam jiwa seseorang. Atau juga mungkin cara penyampaian lagunya saja yang terdengar seram, sama halnya dengan lagu Lingsir Wengi yang terkenal di Jawa. Dari isi liriknya saja sudah jelas bahwa Bang Bung Hideung itu bertema kesedihan seseorang, bukan menyembah jin atau setan, sehingga kalau ada yang menyanyi pasti ada kesurupan. Terlepas dari itu semua, selebihnya saya sebagai orang Sunda mengapresiasi hasil karya cipta seni ini. Dan sampai sekarang pun, mungkin penyanyinya pun tak tahu siapa yang menciptakan lagu ini. Dan ini lagu yang sangat luar biasa, karena dalam sekali lirik dan penghayatannya bisa mempengaruhi para penyanyi dan para penonton yang mendengarkannya.